Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembahagian zakat fitrah yang jatah kenih garim, apakah boleh digunakan untuk kemaslahatan masjid? Garim-garim diji. Aturan cok hak garim, to yang mutang, maksudnya panitia masjid gemutang. Nyan hak garim cok ke ganyan, kaya bayi utang, masjid hai cok mutang, hai jajai. Masjid dua keroy batut. Yang tukang bayar utang masjid tau panitia. Maka cok hak garim nyan kan ke masjid, panitia yang cok. Masjid ku puai je kuat. Hoi nak main ai maguan. Jadi hanya cok kemaslahah. Hak garim, wate tahu fitrah, na teneh fakir, na miskin. Mayana mualah, na kata ju ke mualah biu. Ataupun kata cok hak garim. Hak garim nian hak utang. Kepo utang le yang je cok je kuat. Berangka po utang je. Drone ana mutang Honda kredit. Katruk wate tu belen ja jumlah sah malam buat fitrah, ne begah bang ko imum, long belen nyo hanangan kutuk Honda, ne bi je ke agarin. Nyam ya kang patah wala umpang ke kutuk bi la kampung. Artinya dia jo. Tapi untuk cok ke masalah anjut, karena nyata wajib. Ada wajibnya hanya tahu ubah-ubah ngu. Maksudnya memang tanda cok ke masalah, cara masalah haji, time pak gedro teman-teman si. Tegedi kampung tanya, nah masih tengah tak pegat. Golom lhe. Ataupun tengah tak pegat pula. Wate malam bi fitrah, tanya pun sadar selaku masyarakat. Nah merempok budak fitrah, kadang lima-lima hari sapa. Tajuk munduakai sapa. Ataupun masih tengah hari sapa. Nyan kedekah ke masjid. Nyan masalah. Tapi yak cok tumpuk. Ya juk kepada masalah hana tengku teneh je keut masalah hana kalau nak hana maya perlu nak pegat ke masalah pegat kita lain pegat judul baru makin banjara atas musyawarah ngalahi kita hub anjir ka. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidra urang itinggai tanpa talua kawin lo dah nak surat patah kadang mengkawin orang yang pitan tak ijit di menikah ngawru lain di darahnya menyehana status jelas perceraian hana jelas itali li lakawa yang awai hanjit menikah gejak hana guwawa kamu tuntun ada mesti dibayar tun pi anjir menyehana itali hana surat patah dan menyekana surat patah bagi ohnya hana kutong hilung hilung salah tambah hukum yang kuja jawab masalah patah gebeda huri nang gejak balung mesti gejak udah alung kata yang ngabia lako lung hanai wawo panai wawo kanuli hana biya gejak garo hana geleke idin kagak berangkat junyo kali kali lutu nana wawo mampaki bat rencana lu nak patah ijit lung patah ilung diantara yang hana ku jawab pura tanya yang balung masalah patah pekat hana ku toh masalah ah iku tanggung jawab sebab urang ijak iak pegah iak minta hukum ipegat mati pegat cara pegah ngat gelah drog itu biar hukum kan beda tungku beda hukum tungku beda gara-gara cara pegah hukum fiqah mengikat dengan lafaz dalam ucapan. Tajak batung kunyo medih tak pegah, tajak batung kujih medih tak pegah. Nyen to yang jawab, ge jawab dekat nyen lagi ge dengar. Sebab pertanyaan ge tanyo, ada tanyo pegah, na mutulih lang kitab. Tak pegah de tungku hana terpendapat. Padahal ikut tanyo gaduh tak pegat-pegat hukum lagi perle ge tanyo. Han tanyo ngu, ilung di antara hang kujit pegah hukum, ada je hang kujit pegah. Ge tanyo leure. Duk natri ke hana gua la kodron kasih pelotun hana gua kirim nafkah anak dia dia terau payah kumintia ke terau aku kapulan kapuli ikjit ilung kuak patah ke dia biar aku jak ke dia bantu kuak pegang surat patah kupu surat patah teman hai nak lakuk pilih getat mam yang lagi getat kan ada duit kan ada cok jodan kan mana jana nak mengkawin lain hana jana aku mengkawin lain hana nak main lain kupu sinapatah mau menaik ke dia
Kamu mengikaikan engkayan dan lekaidin tak jawab orang kau hanya tepat lekaidin. Tapi tanya orang yang tak jawab orang kau pun ada lekau. Bapa tahu dan lekai yang baik ikannya pikir lagi arwah. Ha tepat tidak lima macam lu kubaga. Nyailung kubaga. Menyanyi dan tayang balung hanya pendapat naja bagu relain. Bagus. Han pujian kubaga. Kadang-kadang lekau itu biar jamun nak kecewa. Bapa sikap tanya orang yang tiba-tiba orang yang nyuruh nucut. Ganya hanya getah draw nucut. Lekau kecewa ibadah berangkat. Roh tak putus biar pendapat untuk ibu ya patah. Pada hai gara-gara nucut. Nyuruh tengku haiman patah. Beberang-berangkah. Mesti bak pertanyaan saya. Nah tidak orang yang kai kubah lila kau. Ija lewatan. Ijuk surat patah pihan. Ijir orang yang menikah lain. Anjir. Man kali yang menikah lagi. Ada kali apa anjir sih? Nata. Ana. Mangki ban mai gayan kali ke menikah? Kagak ke Madina. Kana ana nang mi, kagak baji. Hai gayan kejadian mah. Aku pergi nyan, pergi nyan be balung badron. Nah, tabat dia menikah orangnya nyan aruh lu. Ana nang bega balung, lung kan tadi, lung kan urung penikah. Tanyo kering lang kampung. Ate je ke hukum, ate tayang minta hukum, lagi orang kampung ke nyemun, orang nyemun ke nak. Kapa buat-buat mengkala ke menteng, lagi orang koh bau iblam birah, ate kakoh tangkap pegah, ate rubah baru kohi bentu. Nah, tidak orang ke koh bau, hana ke pegah, wate kak rubah di rumah kau, ke bentu, ke pun lah rumah, tampuk rumah kau kajap. Nah, nak kapa apa kau lain, nyan kemenan kejadian bagi tanya orang tu. Ibu buat juga galak-galak ji. Oh, wate kau masalah ya pegah terbagi dayu. Nyen han tetang peglah. Maka lang Quran ge pegah fasyawirhu. Bena musyawarah tentang masalah agama. Jadi tak gertah. Assalamualaikum ambia. Kiban cara tak taubat bariba ambia. Yang pertama becoli. Nyo kita yang kebancara tak taubat bariba, bariba tang kabeh baik yo. Katelah rencana nak taubat nak anak kena bayu gali ta. Nah, kebancara tak taubat bariba. Yang pertama be tak coli. Main kala tak cok pergi nyau utang tak bayu. Ikrar kena yang kada kena bayu bayu. Man dah sya pergi salah terus. Lihatnya be tak coli. Taubat bariba ribanya ti ata wajib talawan lang kampung ada jet be na pe riba mampekan wiwi pe riba le banyo lang kampung tanyo urang lang kampung han tetim limu tulung-tulung antar sesama kata pegadah dakwah nabi tentang masalah sosial maka sosialnyo kekuatan Islam sebetulnya. Cara taubat bariba yang pertama be coli yang kali ne coknya ne pulang nyen penggop man riba biar puta pulang man ngro ne kata tiada kariba puta pulang man lom nyen pulang yang pertama ada sya nyen tinggal ibadah ada sya ana ta tau nyen pe taubat na Tuhan taubat bariba nyen taubat na Tuhan cara taubat na Tuhan bariba hanta pubut le dosa yang sama dan hanta pubut le dosa yang lain menyata piyuh bariba tak bedah tak yacau atas lain yang sama dengan kencit ataupun tak buat dosa lain peng riba hanta cokli kata alihkan ke yacau bos awik kau anjir yang dosa di tak selanjutnya assalamualaikum waalaikumsalam puhukum bagi tidrau anak yang geduk di rumah drawa sedangkan urung si inang tinggal tidrau di rumah mohon penjelasan galak-galak ni lah. Puhukum tidrau anu geduk iganya baru mohdrog ima geduk baru mohdrog mohon penjelasan kibang penjelasan kalah-kalah aja lah kibang kuno pegah nyo solusi yang nalaki solusi balong putra putra puwa wanu bama putra cokma ta puwa banu munya tekedi ta cok ma ta puo bana kapai kata yang ba mai le idra ne puno dua pada mo dron puno dua pada mo ne puru sangka pang kudu ko dua ko nya munya nya ngeto le urung tuanya ko da jagre
Tetapi semuanya anak kali agama kahwin, semuanya anak inang pah hadar lakau. Kaidu baru mau drawai, dah mau mau lakau. Nya memangnya ya aturan. Man mak ketinggal air rumah tidak tahu, kok gak berkahwin ni maknya pindah mandi ke baik berkahwin. Tacok mak saya puo bak rumah ke tanya mak. Ngatna tahu jaga. Oh alhamdulillah tanya anak yang tahan, anak yang berbakti. Tapi kejadian yang terjadi urung Tuhan hang ketim duk bak rumah ni. Pekat halum tak perasaan. Bo ke kaya dudut, geperah mangan bak rumah dro ke. Ilu ngada buruk-buruk bahina bak rumah dro ku. Anak pupu wah. Mahai mak jauh hang kurung puak tahu pergi bekai tahu ke hari. Man sakit-sakit nak pergi kamu tua aja ku dia kamu ganti ku. Nak be payah kak tahu ke. Nian kak kecewa ke berarti. Tanyo tugas anu jaga urang si. Teman hukum dua rumah matematik memang kan rumah matematik ni hai dua pun berarti. Tailah daya lah ketanyo anu be tak kecewa urang si. Dan yang biasanya urang si iganya na pilihan rog. Menyegetanya puh hukum tidrau anu ikubah mai tidrau air rumah. Nyan menyanyan tanya hukum nahi beju. Betinya anu antung mah doha kalah. Nyan terlalu si tak pikirlah. Ibayanggan ha. Tidrau tu urung si. Emanya na bandua genama na ayah ben kubah-kubah mangan ayah de merakapat. Icok lego pentah na tom doa lekeron. Doa yang paling berkat bahkan dia teh doa malaikat yang ke doa mak ngan doa ayah. Na bedah drawa na nejak ba tidro urang yang biasa ti gum doa legak nyan kup mustajabah doa kanya. Menya drawa na mentang mak mentang ya. Hana yang paling mustajabah doa ke drawa na yang bibit diterima oleh Allah Taala hana hijab yang ke doa mak ngan doa ayah. Maya menteng nama anak ya, yum doa bak mak bak ayah le, le nyen berarti yum doa bak ur lain. Nyen tungku janji Allah, wasiat Rasulullah. Selanjutnya, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Tiban hukum ji berbuat salah demi kebaikan. Jut. Tak pengun urang ngambil yang pergi. Jut. Nah urang ini yang pergi. Kayu man-man parang. Kadang ketanya tak pegah terabat, tak pengun ni. Hana jadeh imlah. Hana jadeh imbegi. Na urang kena ciri permoh ataupun na urang nak kita lah kau kagak mengkawin sabuh tu hana itu boleh permoh karah itu kuwa. Munya bit itu pu bit karu bit mugui. Bedah lah kau pengen terpermoh, eh jiet lah kau ke pengen permoh jeut. Ada jeut bet na pengen. Pengen jeut tapi yang jeut yang god bet na pengen. Sebab yang pengen panjang tak masalah. Pengut ngak baik dawa, pengut untuk kebaikan, maka dibolehkan. Nian lagi kepegah dalam kitab, na urang ini poh legop, ibedah urang yang kena yang kenang poh, ipluang terus ia baik poh legop. Ilit dipancuri, ilit diperampok, ipluang raka kedaya, nasihat teruk urang sedot, na nakalan urang pluang rana, tidak nyawa tak pegah, tak saya terbecut, mesti terkedinya ini tengah tadap, urang rana ipluang. Nanti akan terukur lagi, ada yang bagi tanya. Hai tengku drone selama nedang ini, nak urung lewat ini. Tak boleh tanya, tak saya kenal. Masa boh langkah. Selama kudang ini, mana urung peluang betul lah. Ada kadang ini, apa nak? Ada kadang ini, apa nak? Dengan urung peluang. Terukur dia tanya. Hai tengku, dan dengan urung peluang rana. Kepul kena. Nyai cuma salah dengan lu. Tak saya tetap boh langkah kena. Selama kudang lu ini, mana urung peluang. Betul lah, memang mana urung peluang yang nak di jimpah. Nyen pengen untuk kebaikan anak pupu. Tapi punya pengen kepada kejahatan pupu. Man jiat atau mengen tetap menjiat dasa. Masa yang jiat kau nampak dasa nyen. Nah, oleh nyen pada pasalaman kau kebi pahala oleh Allah. Kurang kiamat dia ketimbang tanya yang soraya artinya. Kamu nak enggak? Bagaimana cara memilih pedoman untuk memilih pemimpin yang baik? Kali tak pemilih pun nak tanya enggak? Kan nak pilih-pilih kecil kita dengan biaw ke yang nak pilih bupati, nak pilih gubernur. Calon pemimpin yang pertama orang yang mengagama. Orang mengagamanya kan bak-abak tapi bak buat yang nyata. Tanya orang dalam dia pilih pemimpin yang Islam dan mesti payah tak memilih.
Nah urung pegah pun dah pilih, man lihat dah pilih, bibit dah pilih, bibit pilih. Urung pilih, dipilih. Man pandai merempuah urung pilih. Lagi urung pegah lebih nyawa kena. Hana datang oleh pemilu kali nyawa ke keliur. Hana datang tepat-tepat itu biar suara anjan so pilih hitam tapi suara leji. Kadang perasaan ibu dengar wah tu. Ubinnya urung meninggai gatau penduk. Lebih nyawa hana leh ya pikir kepulain. So suara urung pengumai pilih. Nyai rumah sakit jiwa benda cair rumah sakit di rumah sakit jiwa kan urup pemilu naik me kereta iyo top ba urung pungo yang merempuak pemimpin tho yang ke lagi pungo yo nyau ke angku calek na jak na calon calek pungo yang tukang pilih tho yang pungo ya dia nyanda sebab kai kira pakka nilai dalim dalim saat pemimpin lewenyo urang pilih bi cukup dalim melapih kecok peng baga bak calik ji nak kecoh wartu calik nyo wartu calok ji dertu nak calik nak 17 drum manti kurang belah nak kecoh pura pemilu mahana tak cerita ku punya ke kerja yang paling gaknya aku ngawa jo pai hana tanggung jawab. Makanya pemimpinnya lahi pemimpin dalam tubuh masyarakat. Menya masyarakat god, nyan pemimpin god sih. Tapi menya gedanya hana god, nyaitanya hana god sih. Calon yang tak pilihnya benar agama, begituri ilmu agama. Menya tanah fikir ke syarat yang sebenarnya hantar rempah nunggu. Teman paling kurang benar pemimpin dalam dunianya. Sebab fungsi pemimpin ditulis dalam kitab Ahkam Sultaniyah buat tujuan pilih pemimpin. Jawaban ji li khilafatin nubuwah, untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Apanya yang diteruskan? Yang pertama hirasatid diniyah, yang kedua wasiyasatid duniawiyah. Buat tujuan pilih pemimpin ngatna urang lanjutkan perjuangan Rasulullah. Putra yang dilanjutkan, putra tugas Nabi jemun, putra teman tugas Nabi jemun. Yang pertama jaga agama, berleh. Yang kedua siasah dunia, atur kemaslahatan kehidupan masyarakat yang na dalam dunia. Teruk batingkat hubungan habulu minannas, cara mitapeng dan lain sebagainya. Tugas pemimpin gearahkan masyarakat bersehat dalam beragama. Yang kedua tugas pemimpin memakmurkan kehidupan masyarakat dengan maslahah. Putra yang geken politik siasah, siasatid diniyah artinya politik kemaslahatan dunia. Nyen tugas pemimpin. Wate tanyo tanda pilih pemimpin cikalon na kriterianya baganya ikna gaknya laganya secara zahiriah, maka menyana ta pilih. Goyo pilih urang yang god, god mendung. Goyo pilih yang paling god. Hana god mendung melawa-lawa bro na god na nyen goyo pilih yang god. Goyo kubah lang bro hana yang god mesti draw mandung bro. Goyo pilih yang paling deep bro. Gak urung pilih buruk-buruk tengku. Ini kampung drone urung pilih buruk-buruk boikun, urung pilih buruk-buruk sih. Urung pilih peluk aku warut, yang putra ikun ni urung. Nah, sama deh. Urung pilih buruk-buruk, paling kurang tanya onte tak ada urung pemilu ataupun urung pemilihan kan. Ia minta ilmu yang mentang, bahawa urung pilih buruk-buruk, kenapa yang ajak jauh-jauh dah. Cikalan urung pilih buruk-buruk, ke putra, ke bancara ke pilih. Urang pilih barang bekas han gecok yang paling buruk yang kawan. Tentu saja menyana perlu aku 15 boh yang 7 boh mentenghi baru yang 7 boh tu kabruk kamu tanya kai balut di tanya nyai geng gecok yang kena mentana. Pilih buruk-buruk menteng nak gecok yang god. Pilih kecil kita pilih yang buruk. Ini kan bagi tanya mendung. Oh kak. Habis-habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiban menurut perspektif fikih tentang penghasilan bisnis para wisata tempat wisata. Menyebab tempat wisata yang terjadi maksiat, yang uang yang didapatkan yang pertama tidak barakat, andai kata persediaan kemaksiatan maka haram dari awal penciptaan. Tak pegat tempat para wisata, khusus ke urung pembuat maksiat. Yang dari pun pegat maksiat tak usah, dan yang dihasilkan inan tetap tak usah.
Manya tapegat tempat wisata-wisata islami yang jahkenan orang yang memang hana kebuat maksiat. Artinya secara lumrah hana terjadi maksiat inan. Mantana orang buat maksiat mupan-mupan inan keroy. Yang tapegat tempatnya itu yang ke tempat mupan. Artinya yang gaknyan yang tapegat tempatnya hitkan ke tempatnya. Kan beda aja tunggu tempatnya mbak bentuk. Menyetekedi roh mempegat ke tempat buat maksiat. Nah kaedah man a'ana alal maksiat bahwa maksiat orang bantu orang pembuat maksiat gaknyan juga roh dalam kawan orang yang pembuat maksiat. Gara-gara na tempat getanyo mangan gop ipubut desa nyen raya salah orang pegat ngan orang yang pembuat desa. Jika ada yang berbuat dosa di tempat wisata, apakah semua yang terlibat dalam usaha para wisata itu, baik pengelola maupun karyawan, ikut berimbas dosa? Kalian tak jauh kaya. Nah, orang kepegat kedai kopi, ketarik wifi, teruk ke dalamnya, inan bak kedai kopi kanya, ija anak muda memang, ia main judi, ia main chip kena. Nyan orang po kedai, wajib tanggungjawab, padu pelagut chip. Tak pegat kedai kopi, bak kedai kopinya nak tak peduk kelalaian itu yo, artinya permainan. Nak TV, nak tontonan, nak nyo naji. Hanai semayang urang inan mau urau-urau wala kedai kopi itu yo. Nyan dah cakap anak semayang urang po kedai kopi tanggung jawab dengan Allah. Ada ganyan nagar maya. Oh, mi lah ganyan. Anak jantan. Antuk kedai kedai. Kailan ku buka kedai kupinya kan awak buat masjid. Nak tulis apa pintu kedai. Yang nak semayang baik kata bang bagi dek aku tak ke. Nang kaji tanya pengna berkatan ku, pengna senangkan yang kenyan masalah. Mumpat. Hana mencih bagi dek kupi. Lang rumah tangga. Mangan yah nak semayang melintetan. Ya curuk-curuk tok kena rumahnya ipegat roh ke muruah ulu. Anak benda-benda dengan tabu je ngul sihat. Agak tabu hana tu. Agak tajuk ke buya ke ruang. Bit merama. Leboh tak siap ke buya ke rumah yang mendu. Lang rumah ni yo. Na udah kena temayang. Yang mana sebuah keluarga. Mata usaha punya tak tepua. Punya tak tepua secara nyata. Ibu buat atasnya. Terang-terang. Hanya temayang tak tepua ni yo. Hantai uwa, tapi biarkan, maka semuanya berdosa. Karena sangat banyak sekarang di Aceh tempat-tempat wisata yang terkadang tidak menutup muhrat dan banyak muda-mudi yang bukan muhrat, yang bukan muhrim berkumpul di sana. Bagaimana solusinya? Kan aku pegah gunung, aku pilih pemimpin yang nakai. Hana ada duri pilih le, berarti tanya hana liakai. Kengkonnya, nah cara mendoa bahwa Allah Ta'ala begat tu beri ukur. Bayi nentung penggu, nyamnya tekedi nentung penggu bahaya. Hanali tengku nang geroyong, kami tak pula apa ni lo. Dan ada dia calek-calek, nyam bayi nak bagi-bagi peng, minyak drone kan tamun roka, bayi nak pakai kamu tamun drone aju. Nyam nak kaya maha, bayi bunga-bunga nak gelo. Nyam calek yang jok-jok peng, dia bagi-bagi peng, kau bunga kekeh, nak usang drone. Ku pegah tau katanya ada jid be. Man kali habia apa kita taubat. Ata si ata kat terlanjur. Kata pekat pekat pelumah ata hana god panik god ma. Nyau ke tak cipta begod. Yang kan tak lekem ha. Drawan yang kalian nak cok peng cale. Ada kali hana pilih ya pulang ke deh. Yang pengen hana hal gelo. Sampai habia apa ki? Ya pulang mana mana ya juga. Ataupun ya lagi idin bak popek ya urmoi me taka-taka lagi ma togoknya hana cerita aji pahala hana hala anggu mana kau ku dengon je togok menjanjian ya ujini yang aku pujara bolehkah kita oh ya kumpulih ya kawan tu dia di putram tuli yang tak mau urun tuli nak kena mencari ya apa karaku ruksa ha nya berah panat semisal pasar panat dengan tujuan ke tempat oh abia ijet
ikna berlaku hukum rukfah ke orang yang jak main bak tempat wisata ikjid ke jamak kathar semayang. Nah orang getubit ino di nagat gejak uta kengon genejak bak kulam ia hukum ataupun genak yang lah utawa genejak wisata ikannya yak mendewana jak-jak hana tujuan genak melengu-lengu dia genak drop-drop nak pilih ke rogu ikjid kathar semaya. Yang jid kasar sembahyang perjalanan yang kenbak bermaksiat, yang kedua perjalanan yang benar-benar tidak ada di dalamnya kelalaian. Temui itanya nak tujuan lain, karena mengkali dengan tempatnya tapi yuhek diat. Anak bebe, mih hanji mana itu aku pitanji mana aku piu mana itu diat. Nak udang dah ini, babi ni pasti ibu nak tengah wau kena. Kan rencana dia mai tengah saja ba buat dia memang buat nyampe saja menya khusus saya sewa mato-mato saja ba tempat wisata ia main-main inan yang inan memang hura-hura hana kepentingan untuk agama membacut nian hana gepijin untuk tajamak kasar sembahyang tak wajib ke biasa. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Mesir tanya Arab tatamong dalam bulan Ramadan. Nyo tanyo karab tatamong dalam bulan Ramadan. Abi ajuk pencerahan baca kali puno. Untuk lain kita tanya. Kiban hukum urang hamil dan urang yang menyusui di saat bulan Ramadan. Nah urang tengah gebi susu anak min. Nyoma idron nah hukum dua macam. Menyetekedi bak nebi susu anak min. Drone tengah na puasa. Menyebit na puasa hansit ia susu. Berarti mengkarat anak min. Nyan jirat buka untuk keselamatan anak. Tetapi WTKB bulan Ramadhan nanti drone wajib qadha dan wajib nebuh fidyah. Bukan karena nebuka puasa, bukan karena pribadi, tapi karena neng. I drone tengah nepuasa, tengah bulan Ramadhan, sedangkan drone tengah nebi itu tu anak min. I pegah le doktor, i drone anak min nyoh anak bupu, i susu drone sih. Tetapi drone lemah neng. Menyebit na puasa, haik na bedam, haik na cungguh. Karena itu yang sama kesehatan tu. Menebuka terpuasa gara-gara menyetekedi bit na puasa. Bak nebi susu anak min ataupun drone urang hamil sama hukum. Urang bi susu dengan urang hamil. Menyebuka puasa gara-gara sayang ke janin, sayang ke anak. Wajib kata, wajib di fidya. Tapi menyedrawa na nebuka puasa, hana na puasa Ramadan. Memang tubuh drone yang mengkarat. Kan gara-gara anak-anak anak pengaruh kali pegawai doktor anak-anak sehat tapi idrawan anak haik na puasa menucunggok haik mu'i semayang haik niat tuang nebuka terpuasa memang guyu buka karena drone kamu karat baik mudarat nyan kiba nanti habis bulan Ramadhan nanti ataupun nanti kali melahirkan ataupun nanti kabih muyusui maka nengkata to anak payah di fidyah menyahana melingku tun yang ka na puasa. Kiban hukum urang cok puasa Ramadan sedangkan puasa yang lalu masih terutang. Puasa-puasa junyo karai tamang bulan Ramadan. Itanyo dum puasa wai golom takada. Puasa tetap wajib untuk puasanyo dan puasa yang kalewatnya tetap gedanyo payah takada. Nya hana cerita mah wajib kada. Mantap puasa puasa Ramadan kalinyo dan nya kata puasa wai ejo anjeung. Bentuk karena ni saja aku puasa Ramadan, kuasa aku kata tak puasa awal. Nya ana lom nian menan. Nya kata yang kubah ada di kementa anta. Puasa juga kena. Berarti puasa awal kita bisa nyaw wajib tak kata pajan-pajan untuk ahwate ka selesai puasa Ramadan yang tengah tak puasa wajib. Tabuh truk tentang rupiah kalen hilal. Kalen hilal, barang kata wajib kalen ni urung dong.
Nah, urang gawai laut ke pegah, hai tengah tanya tak puas ha, pegon lung nak kunyang nak bulian muklam. Tetangi yang ganya urang tapa mencam, ni tak peti hamba agaknya ni wajib puas ha. Nyana urang kalen hilal dan ketemu kalen urang jauh laut biasa ke tau. Teman nak wajib ya kalen mendum hana, dia tak ikut pemimpin. Tak pereh menteng panjani pegat pengumuman di pemerintah tak puas ha. Mami hanai pegat pengumuman pergi, habis bulan-bulan Ramadan hanai pegat, yang tak tergantung-gantung juga deh. Nyan sama dengan kainnya purunyuh dan yang mendung nyan tak payah terlawan ni. Cuma lih pegat pengumuman ke tanya ayu puas ha, jidra wa tayu puas ha, pemenang gini, tanya tak puas ha ju. Artinya hanjir lawan. Wallahualam.